Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Syazri binti Muhammad Zaini, nombor matrik 1170762. Hari ini saya akan membentangkan individu assignment pejuang saham yang bertajuk Syarat Carta. Okey, antara isi kandungan yang saya akan bincangkan dalam buku ini adalah yang pertama, tips ringkas untuk technical analysis. Yang kedua, mengapa menggunakan technical analysis. Ketiga, bagaimana hendak menggunakan technical analysis untuk mengetahui saham yang bagus. Yang keempat, apa itu corak carta. Yang kelima, kepentingan corak carta. Yang keenam, jenis pola grafik dalam corak carta. Yang ketujuh, cup and handle. Yang kelapan, contoh 8 corak pembalikan. Yang kesembilan, contoh 10 corak penerusan. Yang ke-10, petunjuk tambahan. Yang ke-11, kesimpulan dan seterusnya rujukan. Okay, tips ringkas untuk technical analysis. Pelabur yang menggunakan cara ini menilai dan mengenal pasti pelaburan. Peluang-peluang ini berpandukan kepada pergerakan harga dan corak yang didapati di carta analisis saham. Pergerakan dan perubahan adalah asas kepada keteguhan sesebuah stok dan dengan menggunakan technical analysis, mereka akan meramalkan harga stok di masa hadapan. Technical analysis akan menganalisis corak harga dan trend harga stok tersebut. Mengapa menggunakan technical analysis? Technical analysis memberi tumpuan sepenuhnya terhadap sejarah aktiviti sesebuah stok. Sebelum memutuskan pembelian, jika data menunjukkan kenaikan secara sama atau kenaikan secara mendadak dalam masa yang ditentukan, technical analysis akan menunjukkan signal pembelian. Kadangkala, technical analysis mencampurkan beberapa corak untuk mengeluarkan signal dan kebanyakan signal adalah bergantung sepenuhnya kepada statistik data. Di dalam technical analysis, terdapat dua teori yang digunakan. Yang pertama adalah market yang berkesan menunjukkan nilai dengan menunjukkan faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang kedua, walau bagaimanapun, pergerakan market bukanlah secara rambang tetapi bergerak berdasarkan corak dan trend yang selalunya berulang dari masa ke semasa. Penganalisa mengatakan technical analysis bergerak dalam tiga situasi iaitu short trend, medium trend and long term trend. Bagaimana hendak menggunakan technical analysis untuk mengetahui saham yang bagus? Di sini terdapat indikator dan alat tertentu untuk mengetahui corak stok. Antaranya adalah trend harga, corak carta, oscillator, indikator volume dan momentum, moving average iaitu purata pergerakan dan akhir sekali adalah support and resistance. Okay, kemudian kita pergi kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah apa itu corak carta. Corak carta adalah blok pembinaan atau pergerakan asas analisis teknikal. Corak asas ini datang dalam setiap rangka masa. Dengan itu, ia digunakan oleh scalpers, pedagang harian, pedagang swing, pedagang posisi dan pelabur. Pengukuran atau penilaian corak carta dapat digunakan untuk meramalkan pergerakan harga seterusnya dan sasaran yang hendak dituju. Sangat mudah untuk mengira ganjaran ataupun keuntungan ataupun risiko untuk mereka, di mana penting untuk diketahui sebelum memasuki sesuatu perdagangan. Corak carta amat berkesan bagi analisis teknikal untuk menjadikan ia sebagai dagangan saham yang menguntungkan. Apabila teknikal analisis itu diaplikasikan, seseorang melihat zon dalam carta harga di mana harga bergerak berulang selepas beberapa ketika. Seterusnya, apabila peniaga melihat zon dalam carta yang dilihat sebelum ini, mereka boleh estimate bagaimana harga akan bergerak selepas zon itu, di mana harga menurun ataupun menaik.
Itulah corak carta harga pertama yang muncul atau apa yang kita panggil corak carta atau formasi. Okey, seterusnya, kepentingan corak carta. Apabila anda berdagang, anda mempunyai satu matlamat atau pencapaian utama iaitu untuk mengesan turun naik yang ketara dalam kadar pertukaran mata wang sebelum ia berlaku. Dalam usaha untuk mempunyai keupayaan dalam mengesan gerakan-gerakan ini, anda perlu tahu cara membaca pola grafik. Pola-pola ini akan membantu anda meramalkan pasaran ke manakah arahnya dan bilakah ia berpatah arah supaya anda dapat mengambil pelajarannya daripada semasa turun naik. Okay, jenis pola grafik dalam corak carta. Jenis yang pertama adalah kembar atau dalam bahasa Inggeris, doubles. Yang kedua, head and shoulders. Yang ketiga, wedges. Yang keempat, segi empat tepat. Yang kelima, bendera ataupun flags. Dan yang keenam, segi tiga. Okay, jenis pola grafik dalam corak carta yang pertama adalah kembar. Ini adalah corak yang terjadi apabila terdapat pergerakan menaik lanjutan. Puncak adalah tahap yang terbentuk apabila harga mencapai paras tertinggi yang tidak boleh ditembusi. Sebaik sahaja harga mencapai tahap itu, ia akan melantun ke bawah sedikit tetapi akan bertemu kembali. Jika ia melantun ke bawah dan kembali semula, hal ini akan terbentuk puncak kembar. Kedua-dua puncak tidak setinggi puncak pertama. Puncak kembar ini adalah satu petunjuk yang kuat bahawa perubahan arah akan berlaku. Jenis corak kembar yang lain anda perlu tahu ialah lembah bawah berganda. Harga membentuk dua lembah kerana ia tidak boleh mencapai di bawah paras tertentu. Bahagian bawah kedua tidak akan menjadi serendah bahagian bawah pertama. Satu petunjuk bahawa tekanan jualan hampir berakhir dan harga akan bergerak ke atas. Okay, pola grafik yang kedua adalah head and shoulders. Ini adalah satu lagi jenis corak pertukaran arah, trend yang dibentuk oleh puncak pendek, shoulder, diikuti dengan puncak head yang lebih tinggi, diikuti oleh puncak lain ringkas, iaitu shoulder. Anda boleh mengubah garis antara yang paling rendah yang disebut sebagai neckline. Kecerunan ke bawah neckline merupakan satu petunjuk yang boleh dikatakan bahawa perubahan arah akan berlaku. Terdapat juga bentuk songsang head and shoulder, corak yang bertentangan dengan tepat daripada penerangan corak di atas. Dalam kes ini, posisi kemasukan dagangan di atas neckline adalah untuk mengambil kesempatan daripada harga sebelum ia naik. Okay, apa itu neckline? Neckline merujuk kepada garis arah yang dilakar ataupun dilukis di bawah corak head and shoulder yang digunakan dalam analisis teknikal. Ia juga memberi isyarat untuk membeli kepada pelabur. Pelabur adalah seseorang yang memasukkan wang ke dalam entiti seperti perniagaan untuk mendapatkan pulangan kewangan. Objektif utama mana-mana pelabur adalah untuk mengurangkan risiko dan ia dilukis di sepanjang titik sokongan dan rintangan dari pelbagai corak penerusan dan pembalikan. Ia menghubungkan titik rendah corak head and shoulder mengikuti dua puncak pertama. Okay, seterusnya, ciri-ciri neckline. Neckline mungkin tidak melintang sempurna. Ia mungkin tidak teratur dan merosot ke atas atau ke bawah. Neckline yang condong ke atas dapat digunakan sebagai alat membuat keputusan hanya jika titik terendah shoulder kanan jatuh lebih rendah daripada puncak shoulder kiri. Okay, sasaran harga menggunakan corak atas head and shoulder. Ukur jarak dari puncak kedua head ke neckline. Cari titik pelarian iaitu di mana neckline memenuhi bahagian luar shoulder kanan. Ukur jarak yang dijumpai di atas untuk menentukan tahap harga sasaran penurunan yang berpotensi. Neckline dengan corak head and shoulder yang terbalik. Dalam carta di atas, pergerakan harga saham ABC
membentuk corak head and shoulder songsang dengan membentuk shoulder di bahagian pertama dan ketiga dan head di bahagian kedua dengan retracement di antara mereka. Decline menghubungkan dua titik tertinggi harga saham semasa tempoh perdagangan. Kenaikan harga di atas neckline berikutan tahap ketiga mungkin menunjukkan pembalikan aliran menurun dan harga saham mungkin meningkat lebih jauh. Neckline di pola head and shoulder. Corak head and shoulder adalah ramalan pembentukan carta yang biasanya menunjukkan pembalikan arah aliran di mana pasaran membuat pergeseran dari kenaikan harga ke arah penurunan atau sebaliknya dengan membentuk shoulder di puncak pertama dan ketiga dan head di puncak kedua dengan retracement di antara mereka. Neckline menghubungkan dua titik terendah dari harga saham semasa tempoh perdagangan. Penurunan harga di bawah neckline berikut puncak ketiga mungkin menunjukkan pembalikan aliran menaik dan harga saham mungkin menurun lebih jauh. Kelantangan yang lebih tinggi semasa memajukan shoulder kiri ditambah dengan kelantangan rendah semasa memajukan head dan apabila tinggi, baru head memberi tanda amaran. Tanda amaran seterusnya muncul ketika volume menurun semasa penurunan dari puncak head diikuti dengan peningkatan volume semasa penurunan shoulder kanan. Sasaran harga menggunakan corak head and shoulder terbalik. Ukur dari bahagian kedua head ke neckline, cari titik pelarian iaitu di mana neckline memenuhi bahagian luar shoulder kanan. Ukur jarak yang dijumpai di atas untuk menentukan tahap harga sasaran berpotensi menaik. Neckline dalam corak double top. Dalam corak double top, pergerakan harga saham menguji tahap rintangan dua kali tetapi tidak dapat menembusi yang sama dan harga menurun setelah puncak ketiga. Pada corak double top, neckline dibentuk dengan menghubungkan palung pertama dan puncak ketiga. Corak double bottom adalah corak terbalik dari corak double top di mana pergerakan saham menguji tahap sokongan dua kali dan memasuki arah aliran baru dan menuju ke atas. Dan pola grafik yang ketiga adalah wedges. Ini adalah satu lagi jenis corak pertukaran arah trend yang dibentuk oleh puncak pendek iaitu shoulder. Untuk pola grafik ini, terdapat dua jenis wedges. Rising wedges dan falling wedges. Rising wedges adalah akan terjadi apabila harga stabil di antara tahap sokongan dan rintangan garisan yang bergerak ke atas. Dan falling wedges menjadi isyarat perubahan arah atau kesinambungan trend. Ringkasan pola wedges. Pola wedges jatuh adalah pembentukan kenaikan harga kerana mengarah ke arah aliran menaik. Sekiranya terbentuk selepas aliran menurun, ia mengumumkan pembalikan arah aliran yang akan datang. Dan jika anda menyedarinya setelah aliran menaik, jangka panjang menyebabkan wedges memberitahu anda mengenai kelanjutan trend. Corak wedges meningkat yang muncul selepas aliran menaik biasanya merupakan isyarat pembalikan arah aliran. Apabila kenaikan wedges terbentuk setelah aliran menurun, kelanjutan pergerakan turun diharapkan. Corak penurunan pula terbentuk melalui dua arah iaitu apabila corak wedges menuju ke arah aliran menurun. Pola grafik yang keempat, segi empat tepat. Corak segi empat tepat terbentuk apabila harga yang mempunyai tahap sokongan dan rintangan yang selari atau sama. Segi empat tepat ini terbentuk kerana harga itu mempengaruhi tahap sokongan dan rintangan berulang-ulang kali sebelum menembusi garisan. Pada masa penembusan, harga akan meneruskan trend dalam mana-mana berlakunya arah penembusan. Segi empat tepat menurun terjadi apabila harga stabil semasa trend menurun. Biasanya harga akan bergerak lebih rendah. Segi empat tepat menaik terjadi apabila harga stabil semasa aliran menaik. Ini adalah tanda bahawa harga akan bergerak lebih tinggi.
Pola grafik yang kelima, bendera, iaitu flag. Corak bendera adalah corak kesinambungan trend yang terbentuk akibat pergerakan kuat. Selepas pergerakan harga ke atas atau ke bawah yang kuat, pembeli atau penjual menjadikan harga itu stabil sebelum mengambil keputusan membuat pesanan dagangan mata wang dalam arah yang sama. Apabila ini berlaku, ia terbentuk satu segitiga simetri yang dirujuk sebagai bendera. Dalam tempoh pengukuhan harga ini, lebih ramai pembeli atau penjual bergantung kepada arah, menunggu reaksi pasaran dan memaksa harga untuk terus ke arah yang sama. Bentuk bendera menurun terjadi apabila aliran harga menurun curam, manakala bentuk bendera menaik terjadi apabila terdapat aliran harga meningkat mendadak. Pola grafik yang keenam adalah segitiga. Yang pertama, segitiga simetri terbentuk apabila cerun yang tinggi dan cerun rendah bersentuh pada satu titik. Ini bermakna bahawa pasaran membentuk puncak harga terendah dan puncak harga yang lebih rendah dalam tempoh beberapa ketika. Ia juga menunjukkan sejenis pengukuhan harga. Ia seperti puncak dan lembah harga menghampiri antara satu sama lain. Anda boleh meramalkan bahawa penembusan akan berlaku dan tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, anda tidak tahu arah mana penembusan akan berlaku. Akhirnya sama ada pembeli atau penjual akan menentukan arah pasaran. Untuk mengambil peluang daripada segitiga simetri, anda perlu membuat pesanan kemasukan di atas cerun yang tinggi dan di bawah cerun rendah. Ini akan membolehkan anda untuk mendapatkan keuntungan tidak kira arah mana penembusan berlaku. Okay, segitiga yang kedua, satu bentuk segitiga menaik apabila kecerunan rendah yang lebih tinggi dan tahap rintangan yang bersentuh pada satu titik. Corak ini menunjukkan bahawa pembeli tidak bersedia untuk mengambil harga yang di atas titik tertentu. Tetapi mereka secara beransur-ansur menolak harga ke atas. Mereka mendesak tahap rintangan yang menunjukkan pergerakan mungkin berlaku tidak lama lagi. Dalam kebanyakan kes, segitiga menaik menunjukkan bahawa harga akan bergerak ke atas melepasi tahap rintangan. Corak segitiga yang ketiga, sebuah segitiga menurun adalah corak yang berlawanan dengan segitiga menaik. Terdapat kecerunan rendah dan bertemu tahap sokongan bersama-sama pada satu titik. Ini menunjukkan bahawa ada harga yang penjual belum bersedia untuk menembusinya, tetapi harga secara berasuh-asuh ditolak ke bawah. Selalunya harga akhirnya akan bergerak dan terus bergerak ke bawah. Ia kadang-kadang boleh bertukar arah dari garis sokongan dan bergerak ke atas. Sekali lagi, ia tidak penting kepada anda ke arah mana ia akan pergi kerana anda hanya membuat pesanan kemasukan di atas paras tertinggi dan di bawah garis sokongan dan mengambil kesempatan apabila ia bergerak. Seterusnya, cup and handle. Cup and handle boleh digunakan sebagai penunjuk untuk penyambungan trend bull. Ia merupakan salah satu corak yang paling senang dikenalpastikan. Cup mempunyai bentuk dan surih balik sebanyak 1/3 dan kelihatan seperti mangkuk. Selepas cup dibentukkan, harga akan tarik balik kepada 1/3 cup dan ia akan kelihatan seperti handle. Handle merupakan tempoh pendek penyatuan. Corak penuh akan lekap apabila harga keluar daripada penyatuan dalam arah kap marak. Harga berkemungkinan besar akan bersambung di arah itu walaupun pedagang-pedagang memerlukan pengesahan tambahan. Sasaran boleh dijangka dengan mengukurkan jarak antara puncak kap dan bawah kap dan memanjangkannya dalam arah harga keluar. Anda boleh menentukan stop level di luar handle pada arah bertentangan harga keluar. Cup and handle sonsang pula merupakan versi bear. TradingView mempunyai alat lukisan pintar yang membenarkan pengguna untuk mengenal pasti corak ini di carta. Di dalam corak carta, terdapat dua jenis corak,
iaitu corak pembalikan dan corak penerusan. Di sini adalah contoh 8 corak pembalikan. Yang pertama, head and shoulder. Yang kedua, double top ataupun double bottom. Yang ketiga, triple top ataupun triple bottom. Yang keempat, spike top bottom. Yang kelima, rounding cuff. Yang keenam, wedges. Yang ketujuh, broadening formation. Dan yang kelapan, diamond formation. Seterusnya, ini adalah contoh 10 corak penerusan. Yang pertama adalah symmetrical triangle. Yang kedua, ascending triangle. Yang ketiga, descending triangle. Yang keempat, flex. Yang kelima, pennant. Yang keenam, wedges. Yang ketujuh, rectangle. Yang kelapan, caps. Yang kesembilan, flat base. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang ke-10 adalah parabolic. Terdapat 3 petunjuk tambahan. Petunjuk yang pertama adalah Simple Moving Average ataupun SMA. Simple Moving Average biasanya menganalisa purata 20, 50 dan 200 hari. Dengan purata pergerakan harga ini, akan memberikan informasi tentang harga pada masa sekarang. SMA juga boleh digunakan untuk menentukan support and resistance, dan apabila nombor-nombor ini bersilang, ia akan menghasilkan signal sama ada untuk membeli, menjual ataupun menyimpan. Ini bergantung kepada strategi pelaburan itu sendiri. Petunjuk tambahan yang kedua adalah Moving Average Convergence ataupun Divergence, MACD. Selalunya, indikator ini digunakan untuk mengetahui trend sesuatu saham sama ada ianya bersifat bullish ataupun bearish. Terdapat 3 nombor yang digunakan untuk melihat dan menganalisa menggunakan MACD. Yang pertama, nombor pertama digunakan untuk melihat urutan tempoh yang mana akan mengira faster moving average. Nombor kedua menunjukkan tempoh moving average yang lebih perlahan dan menyatakan tentang pertumbuhan stok pada masa panjang. Nombor yang terakhir adalah mengira purata pergerakan mengenai perbezaan antara faster and slow moving average, yang mana jika dua line ini bertemu, selalunya ia menunjukkan trend yang baru. Petunjuk tambahan yang ketiga ialah Relative Strength Index ataupun RSI. Indikator RSI adalah sedikit mengelirukan. Nombor yang terdapat di indikator ini melihat kepada keuntungan stok dan membandingkannya dengan kerugian. Carta indikator ini akan menunjukkan yang mana lebih dominan dan apakah trend yang akan dibuat oleh stok tersebut. Nombor 30 dan 70 selalu digunakan oleh para pelabur. Jika sesuatu stok itu lebih daripada 70, ia menunjukkan stok tersebut terlebih dibeli, overbought, oleh pelabur. Jika stok menunjukkan RSI di bawah 30, ia menunjukkan stok tersebut terlebih dijual, oversold. Okey, kesimpulan daripada buku Pejuang Saham Corak Carta adalah analisis carta adalah teknik menggunakan pola yang dibentuk pada carta untuk merumuskan isyarat membeli dan menjual. Terdapat dua jenis corak carta, pembalikan dan penerusan. Corak penerusan menunjukkan bahawa trend sebelumnya akan berterusan setelah selesai corak. Corak pembalikan menunjukkan bahawa trend sebelum ini akan terbalik apabila selesai corak. Corak cup and handle adalah corak penerusan bullish yang menunjukkan penerusan arah aliran menaik sebelum ini. Double adalah corak pembalikan kenaikan yang menunjukkan bahawa aliran menurun sebelum ini akan terbalik. Sekian daripada saya. Terima kasih.